Waria adalah laki-laki yang lebih suka berperan sebagai perempuan dalam kehidupan sehari-harinya. Sore tadi, tepatnya Senin 14 Agustus 2023, para waria ikut meramaikan lomba gerak jalan indah yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Luwu. Layaknya seorang perempuan, mereka tampil sangat anggun. Lomba gerak jalan ini diikuti oleh seluruh organisasi perangkat daerah se-Kabupaten Luwu dan juga siswa SMA sederajat. Tim waria berada di barisan paling belakang sehingga tampil paling terakhir. Saat mereka tampil, para masyarakat menyerbu dan mengerumuni barisan mereka. Para warga saling berhimpitan mendekati mereka untuk mengambil gambar dan berfoto bersama. Nurjana, salah seorang warga yang ikut menonton kegiatan itu, mengaku sangat terhibur dengan penampilan para waria. Sementara itu, pemimpin barisan waria yang berada di posisi paling depan mengaku tidak gerah dengan busana yang ia gunakan. Selain itu, mereka juga menampilkan variasi barisan yang membuat masyarakat bersorak karena merasa terhibur oleh penampilan mereka. Untuk diketahui, gerak jalan indah di Kabupaten Luwu berlangsung selama 2 hari. Hari pertama diikuti oleh siswa SD dan SMP sederajat. Sementara hari kedua diikuti oleh OPD dan siswa SMA sederajat. Aswan Hasanuddin mengabarkan dari Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.